Sahabat-sahabat, sebelum anda menonton video ini, tekan dahulu butang subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tiga manusia berlumba-lumba berkejar mencari nama. Tiga manusia mencari-cari kemasyhuran. Tiga manusia mengumpul pengikut dan followers. Tiga manusia seronok tenggelam dalam pujian manusia, dalam pujian pengikut yang ramai. Tiga manusia mencari hakikat kemuliaan. Manusia tersedar dari tidur. Di manakah hakikat kemuliaan? Di manakah rahsia kemuliaan seorang insan? Kemuliaan hakikatnya adalah terdiri, terlihat kemuliaan hakikatnya adalah unsur yang tersembunyi di sebalik ilmu yang ada pada diri seseorang. Dalam syair Imam Syafi'i, al-ilmu rif'atun, sesungguhnya ilmu itulah yang akan mengangkat kalian. Bukan harta, bukan pengikut, bukan rupa, bukan pangkat dan juga kereta. Ra'aitu ilma sahibuhu karim, walau waladathu aba'u li'am. Aku melihat manusia itu diangkat menjadi mulia kerana ilmunya, walaupun dia dilahirkan daripada seorang ayah yang tidak punya apa-apa. Walaysa yazalu yarfa'u ila an yu'azzimu imra'u yu'azzimu amrahu qawam qaumul kiram. Dan tetaplah seseorang itu akan terus diangkat. Seseorang itu dipuja, seseorang itu dibesarkan, diagungkan oleh suatu kaum. Dan dia terus berada di dalam kemuliaan. Wa yatba'uhu fi kulli hal kara'id da'ni tatba'uhu siwam. Yang mana lelaki tadi diikut, di belakangnya ramai pengikut yang mengikuti diri dia pada semua keadaan. Seperti mana seorang pengembala kambing diikut di baliknya semua gembalaannya. Falaula ilma, falaula ilmu, ma sa'idat rijal, wala urifal halalu walal haram. Dan kalau bukan kerana ilmu, maka pasti tidak akan bahagia seseorang manusia itu. Kalau bukan kerana ilmu, pastilah dia tidak mengetahui yang haram dan yang halal. Sahabat-sahabat, syair ini memberi suatu panahan kepada kita bahawa kalau kita mencari kemuliaan, jawapannya kemuliaan itu ada pada ilmu. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.